Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Halo Halo Klaser, di video kali ini aku mau bagikan ke kalian semuanya cara menyerang di tantangan COC terbaru, yaitu tantangan kehancuran dan malapetaka. Kira-kira gimana ya cara meratakan base tantangan kali ini? Langsung aja kalian simak penjelasanku di video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di like dulu, di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe channel Haryanto Gaming. Oke, pertama-tama kalian gunakan barbarian untuk memancing Tesla. Kemudian kalian gunakan mesin pertempuran ini, untuk menghancurkan Tesla tersembunyi. Kemudian gunakan Archer Super di 4 artileri elang bawah biar bisa menghancurkan artileri dan bangunan di belakangnya. Kemudian gunakan Green Warden untuk menghancurkan menara Inferno di atas. Oke, kita tunggu dulu. Setelah di deretan 3 menara Inferno ini hancur, kalian keluarkan ability dari Green Warden-nya. 3, 2, 1, boom, dar. Oke, langsung gitu ya. Oke, kita sambil nunggu rata dulu. Nah, dan jangan lupa kalian keluarkan mantra skeleton untuk menghancurkan Castle Clan di atas, ya kan? Biar isi CT-nya tumbang sekalian ya. Kemudian keluarkan Goblin Super untuk menghancurkan Town Hall. Setelah kalian pancing dari mantra, bangunan mantra itu, langsung kalian keluarin ya di sana. Terus keluarkan juga pasukan-pasukan kalian di bawah seperti Golem S, kemudian pasukan baru itu sama Raja Barbar Queen di bawah. Nah, kalian keluarkan Goblin Senyapnya. Habis itu kalian keluarkan mantra kelelawar untuk menghancurkan bangunan-bangunan di bagian atas sama sisanya nanti ke arah Tesla, ya kan? Pokoknya untuk meratakan lah, dan usahakan ngeluarin mantra kelelawar ini jangan sampai terkena damage dari pertahanan biar kelelawarnya nambah banyak. Kita sambil menunggu base ini rata dan kelelawarnya banyak, ini bisa rata. Kita meratakan hero-heronya dulu. Terlalu gabut ya, hero-heronya semua dihancurin dulu ini sama si kelelawar ini. Nah ya kan, saking gabutnya dia, dihancurin semua nih hero-hero yang ada di sini, banyak banget hero-nya. Alah, fokus ke dua bangunan itulah, kelamaan kau. Ayo, ayo. Nah, kurang satu lagi. Nah, gitu loh, rata 3 bintang, mantap betul strategi ini. Nah, gimana caranya? Keren bukan? Semoga cara-caraku ini bisa kalian gunakan untuk meratakan base tantangan kehancuran dan malapetaka ini. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini juga ke teman-teman dan rekan-rekan kalian. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Haryanto Gaming. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.